Halo teman-teman, welcome again to my channel Babang Pelan. Oke, di video kali ini gua akan melanjutkan lagi Monster Museum teman-teman ya. Dan kan saja kita masuk ke dalam in game-nya. Oke teman-teman, selamat datang di Museum Babang Pelat ya. Jadi ini museum kita yang tercinta teman-teman, dan ya inilah seperti ini teman-teman yang sudah gue coba. Ini gue susun-susun sini monsternya dan beberapa monster baru ya udah gue dapatin. Tetapi gue belum lengkap nih monsternya teman-teman. Jadi gue ingin melengkapi monsternya. Sekaligus kita coba memanggil Cucu Churles ya, Cucu Churles. Dan langsung saja ini gue sudah siapin surat misteriusnya 2 buah gitu kan. Kita siapin. Nah, dan butuhnya apa tuh? Oknon ya. Jadi kita butuh batu oknon dan segala macamnya juga udah ada di sini ya. Ini memang museum Babang Pelat ini terkenal dengan kelengkapannya teman-teman ya. Bukan hanya sekedar museum, juga sebagai tempat jualan ya. Di sini juga ada ketupat, kok kan bisa lihat ya, ada buah oren ya, macam-macam ya teman-teman ya. Saking banyaknya item-item yang enggak nonsense anjay. Oke, ini kita sudah letak di sini. Nah, kita juga ingin memanggil monster dengan elemen air yang ada di sini. Dan ini ada dua ya. Ya, jadi kita butuh toples oren dan batu air teman-teman. Gitulah kurang lebih ya kan. So kita cari toples oren dan batu air ya. Batu air sudah, essence dasar sudah. Kurang berapa ya? Kurang 33. Jadi kita ambil 33 aja. Oke, kita langsung saja ke Jar Town. Dan nanti mungkin updatean kita main lagi gitu kan. Entar dulu, set. Di sini ya. Oh iya, benar. 1, 2, 3, oke. Kita ke cari toples oren. Ada 2 monster yang harus kita dapatin ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita cari lagi. Kalau nggak salah dia butuh dupa ya, dupa. Nah ini teman-teman, gue grinding kemarin ya kan. Jadi makanya gue dapat surat misterius gitu kan. Seharusnya konten ini sebelum konten Mobile Legends teman-teman. Tapi karena gue udah janji, gue ingin main Mobile Legends juga kan. Jadi ya gue main aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke lengkap. Jadi kita langsung saja ke Enchanted Forest. Dan untuk yang Cucu Charles kita belakangan aja ya. Kita dapatin dulu 2 monster yang agak random sedikit. Oke, kita ke Enchanted. Jatuh dong gua. Set. Kita langsung menuju ke tempat pemujaan. Pemujaan. Kita jalan aja. Oke, kita sudah di atas jalan sini. Di sini bisa mancing ya? Gue lupa di sini bisa mancing, cuy. Gue belum cobain mancing di sini sih. Karena banyak sekali yang harus kita kerjakan, gitu kan? Oke, langsung saja. Gue satu-satu ya teman-teman. Nanti mungkin gue akan cepetin kalau udah dapat monsternya ya. Seperti biasa, kan nanti bosan juga nengok gue kan. Masih itu-itu aja yang dilakukan ya bang ya. Oke, kita coba memanggil. Kita nggak perlu lama-lama coy jadinya. Langsung dapat satu coy. Nah ini yang harus kita coba adalah menggunakan ritual mantra yang tepat supaya datang monster satu lagi yang baru. Datanglah. Oke, jadi kita gak perlu lama-lama teman-teman. 2 monster baru langsung dapat nih. Ini teman-teman, jadi kalian boleh ini teman-teman, kalian komen dong di bawah. Bang,
lu monster ini dong yang lu pajang di museum lu gitu. Nah, jadi gue gak tahu nih mau pajang museum apa nih, monster apa gitu teman-teman. Jadi gue isi yang ada aja dulu gitu kan. Itu sudah banyak kali teman-teman yang terlantar, monster-monster kita tidak dapat tempat pajangan gitu kan. Belum lagi nanti monster legend gitu kan. Gitu. Jadi kalian komen aja, bang, lu monster ini aja, bang, lu pajang. Tapi kita wajib juga sih punya semuanya, karena nanti kan ada sistem battle ya di game ini teman-teman. Nyangkut jadinya gue. Sistem battle di game ini. Jadi kita wajib punya semuanya, karena apa, nanti sesuai dengan elemen dan fraksinya teman-teman, untuk nge-counter musuh-musuhnya ya. Jadi misalnya Bang Andi itu, gue jelasin sedikit ya. Ini sama sistemnya dengan game Pokemon Fire and Red. Jadi misalnya kalian elemennya api, nge-counternya itu atau lawannya itu kan harus menggunakan elemen air. Gitu teman-teman. Kurang lebih seperti itu yang dipikirin Bang Andi teman-teman ya. Jadi kurang lebih aja kayak gitu. Jadi itu gue sedikit ini aja, karena gue kebiasaan bermain game-game yang seperti itu juga. Kalian juga pasti seperti itulah. Gue rasa seperti itu juga lah. Kalian juga paham lah seperti itu battle-nya. Jadi kan persiapkan aja monster-monsternya gitu teman-teman. Yang jelas tier berpengaruh ya. Tier 5 pasti akan menang lawan tier 5 gitu. Tergantung elemennya aja. Tier itu berpengaruh, bakal berpengaruh besar. Jadi gue sudah siapin monsternya aja gitu kan. Oke, kita sudah dapat nih. Ini kayaknya video, jadi video singkat saja. Video singkat gue saja ya berarti. Oke, langsung saja kita ke platform Unknown untuk memanggil monster. Cucu Charles. Nah, kemarin ada yang bertanya, bang, mendapatkan jeruk oranye itu di mana? Di sini juga kan bisa dapatin teman-teman di penjual yang ada di mana ini namanya, Orient Hill. Ini kan bisa dapatin di sini juga. Di kakek katak juga bisa dapat gitu. Oke, langsung saja kita ke platform Unknown dan kita akan memanggil. Kita letak dulu sesajen-sesajennya. Dia pakai langka bisa nggak sih? Nggak bisa ya? Iya sih. Gue deg-degan anjir. Ritual dulu. Loncat 3 kali keliling 3 kali duduk 3 kali 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Datanglah. Seleboy untuk apa seleboy? Surat misteri susah, monsternya pun susah. Gak bisa dibeli lagi monster surat misterinya. Seleboy, kenapa kau yang datang? Oh my. Bang Andi, gue bete. Udah lah kalau kayak gini, gue muak, gue banting aja.